Sini amat menarik. Masa umur 13 tahun, masa form 1, dia berita baik, dia menggunakan motorcycle, dia jatuh. Oleh kerana jatuh, dia sudah dapat satu parut di bahagian belakang sini. Ya, kenapa kamu ingin nak buat jambal? Sebab saya nampak TikTok Datuk ada orang buat jambal sangat berkualiti dan bagus keputusan dia. Dan saya idamkan jambal yang diidami lama lah dan garam. Okay, so you nak nampak matang, yes. You nak nampak garam, yes. You nak satu wajah yang baru, yang tajam, yeah. Betul? Okay. Dan satu lagi isu mengenai saya ada satu parut di belakang ni. Sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun, nak? Okay. Saya ini satu parut dan satu parut di tepi ni. Dan kita nak tampak lah satu kali dengan jambang ni. Okay, so jadi hari ini kita akan guna teknik Smart FUE. Sekaligus kita akan buat proses penanaman jambang di seperti nama kamu dan juga menutupi tempat yang parut yang 13 tahun yang jatuh dari motorcycle, kan? Ya, dan juga yang di sekelenjar peluh yang telah bagi parut, kita akan menutupi sekali juga. Inilah parut, dan dari sini panjangnya lebih kurang 4 cm, dan dari sini ke sini panjangnya ialah 2 cm. Kami akan mengisikan dan menutup parut ini supaya rambut sini akan tumbuh dan nampak serata dengan kawasan sini. Ya, parut yang kedua ialah akibat dari kelenjar peluh. Panjangnya ialah 3 cm dan jaraknya dari sini ke sini lebih kurang 1.5 cm. Ini pun kami akan mengisi dengan teknik Smart FUE. Inilah kawasan yang angle mandible di mana parut daripada kelenjar peluh. Telah kami telah berjaya mengisi di kawasan ini, dan kita boleh lihat graf ini telah dimasukkan dalam parut di sini. Angle mandible, dan inilah ruang yang kosong. Inilah design yang patient hendaki. Inilah kawasan di donor area. Di sinilah di mana kita sudah keluarkan graf, dan inilah tempat ekstraksi. Kita dapat melihat kawasan parut yang ketara. Sekarang graf yang dikeluarkan dari sini telah dimasukkan di kawasan ruang sini supaya dalam masa 8-9 bulan bila rambut ini naik, dia dapat menutupi kawasan parut itu.